Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd, fa'ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan hormati rahimani Allah wa iyakum wa baraka fikum. Tiada henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Jalla wa'ala yang telah berfirman, wa in ta'udu ni'matallahi la tahsuha innal insana ladhalumun kafar. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tahsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladhalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Merupakan nikmat dan anugerah dari Allah Jalla wa'ala kepada kita pada kesempatan kali ini adalah kita dipertemu dan dikumpulkan di rumahnya yang mulia ini sambil menunggu masuknya waktu salat isya. Kita atawasi bilhaq wa tawasi bisabr di antara kita. Dan tentunya sebelumnya saya ucapkan dari lubuk hati yang paling dalam kepada guru kita Ustaz Sulaiman Abu Syekhah, dengan ketawaduan dan keluhuran akhlak beliau, beliau mempersilahkan jadwal kajian beliau ini untuk saya isi di sela-sela kekosongan waktu transit untuk luar negeri. Tentunya kita berterima kasih dan jazakallahu khairan jazak. Dan ini yang kita lihat dari para ulama kita ketika saya di Darul Hadis Yaman, Syekhuna Abdurrahman Al-Adini rahimahullahu taala tidaklah datang para tamu dari para masyayikh dan para duat, melainkan beliau mengosongkan kajian atau pelajaran Sahih Bukhari ba'da maghrib atau Sahih Muslim, mempersilahkan tamu-tamu yang datang walaupun terkadang yang berceramah itu adalah muridnya sendiri. Dan ini di antara keindahan yang kita dapatkan di lingkungan ilmu Ahlus Sunnati wal Jamaah, adanya sifat saling memuliakan dan at-tawadhu di antara kita. Walaupun sebenarnya saya tidaklah lebih berilmu dan tidaklah lebih senior daripada guru kita Al-Ustaz Sulaiman Abu Syekhah, namun demikianlah kita sesama Ahlus Sunnati wal Jamaah. Maka insyaallah taala ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat, saya yang sedang transit, maka insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita ingin mengangkat sebuah tema yang berjudul kita semua sedang transit, karena kebetulan saya sedang transit. Dan ini mengingatkan kita kepada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, al arwah junudun mujannadah fama ta'arafa minha talaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Ruh jiwa manusia itu bagaikan pasukan di medan tempur. Apa maksudnya fama ta'arafa minha talaf? Itu maksudnya apabila mereka saling kenal, merasa bersaudara, maka mereka i'talaf, akan akrab, akan saling mendekat. Wa ma tanakara minna ikhtalaf. Tetapi apabila dia melihat adanya perbedaan dan tidak saling kenal, maka mereka akan saling menjauh. Demikianlah jiwa manusia. Tentunya di sela-sela waktu transit yang seperti ini lebih enak tidur di penginapan, ya kan? Berleha-leha, ya, tidur, ya, nyantai. Tetapi rasanya tidak nyaman menunggu isya ba'dal maghrib dengan kekosongan. Nah, dan walillahilham dengan kita saling berkenal dan saling akrab, kita saling merindukan antara satu sama yang lainnya dengan majelis ilmu agama yang seperti ini. Mudah-mudahan kita semua termasuk
dari golongan yang Allah Jalla wa Ala firmankan di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi dengan sanad yang dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani dari Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wajabat mahabbati lil mutahabbin fiyya wal mutajalisin fiyya wal mutazawirin fiyya wal mutabathilin fiyya." Sungguh telah pasti cintaku untuk mereka orang-orang yang saling cinta mencintai sesama mereka karenaku. Mereka duduk-duduk sesama mereka karenaku. Mereka saling kunjung mengunjungi sesama mereka karenaku. Dan mereka saling berbagi sesama mereka karenaku. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Jalla wa'ala pada hari kiamat, pada hari yang tiada naungan kecuali hanya naungannya. Di antara mereka adalah rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi waftaraqa alaihi. Adalah mereka yang saling cinta mencintai sesama mereka karenaku, karena Allah. Berkumpul dan berpisah karena Allah Jalla wa'ala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan anna rajulan zara akhallahum fi qaryatin fa arsala Allahu ala madarajatihi malaka. Ada seseorang yang menempuh sebuah perjalanan, maka di tengah perjalanannya Allah Jalla wa Ala mengutus seorang malaikat kepadanya. Malaikat tersebut berkata kepadanya, "Ya fulan, aina turid?" Wahai fulan, hendak ke mana engkau? Maka ia pun menjawab, "Uridu ziyarata akhilli fi hadhihi al-qaryah." Aku ingin mengunjungi saudaraku di daerah ini. "Hal min ni'matin tarubbuha 'alayhi?" Apakah kunjungan ini engkau lakukan karena suatu keuntungan duniawi yang engkau haramkan darinya? Tanya malaikat kepadanya. Maka orang tersebut pun menjawab, "La ghayra annani ahbabtuhu fillah." Sama sekali bukan. Aku menjenguknya semata-mata karena Allah, karena nilai-nilai iman yang ada di antara kami. Mendengar demikian, maka malaikat tersebut pun menjawab, "Fa inni rasulullah ilaika fa inna Allah qad ahabbaka bima ahbabtahu fi." Aku adalah utusan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah Jalla wa Ala telah mencintaimu karena engkau yang mencintainya karena Allah. Bahkan sebagian ulama salaf mengatakan, "Ma baqiya min ladzati dunya illa thalathah." Tiada yang tersisa dari kelezatan dunia ini kecuali 3. Di antaranya adalah liqa'ul ikhwah, bertemu saudara-saudara seakidah. Karena memang kondisi mereka yang berada di atas tauhid dan as-sunnah di akhir zaman seperti yang dikatakan oleh al-imam Imam Ahli Al-Basrah Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "Tarafaqu ya ahli as-sunnah fi ma bainakum fa innakum aqallun nas." Wahai segenap ahli sunnah wal jamaah, pengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kalian saling cinta mencintai di antara kalian karena kalian adalah kaum minoritas. Dan ini menerangkan kepada kita akan kebenaran firman Allah Jalla wa Ala yang tertera di dalam surat Al-Isra, di mana Allah Jalla wa Ala berfirman, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira." Sesungguhnya Al-Qur'an ini menuntun kepada sesuatu yang lebih kuat, kepada sesuatu yang lebih sempurna. Kata Imam Asy-Syaqiyyi dalam kitabnya Adwa'ul Bayan, merupakan guru daripada Syekh bin Baz rahimahullahu taala, di antara bukti kebenaran firman Allah ini adalah di mana persaudaraan yang dibangun di atas nilai-nilai Al-Qur'an jauh lebih indah dan jauh lebih kuat daripada persaudaraan yang dibangun di atas nasab belaka. Nah, kalau berbicara dengan saudara yang berkaitan nasab, maka yang dekat maupun yang jauh dari bandara banyak. Tetapi yang membuat hati ingin mendatangi dan berkumpul karenanya
hanyalah persaudaraan yang dibangun di atas tauhid dan sunnah. Walaupun kita berkewajiban untuk menyambung silaturahim dengan orang-orang yang ada hubungan nasab dan rahim dengan kita. Sekarang kita mayoritas di masjid ini tidak saling kenal. Bahkan saya tidak kenal di masjid ini kecuali hanya beberapa orang. Tiada hubungan nasab di antara kita. Tiada pula hubungan bisnis di antara kita. Tetapi saat ini kita bertemu dan berkumpul di rumah Allah yang mulia ini sambil menunggu salat Isya, walaupun dengan sedikit udara panas, dan mudah-mudahan ya, semuanya tersinggung dengan sindiran ini sehingga bulan Ramadhan ini masjid ini sudah penuh dengan AC. Tidaklah kita bertemu dan berkumpul saat ini kecuali karena undang-undang dasar kita yang satu dan sama. Radhina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Seandainya tidak ada tauhid dan sunnah di dada-dada kita saat ini, sungguh kita tidak bertemu di rumah Allah yang mulia ini saat ini, jemaah. Karena adanya tauhid dan sunnah di rumah Allah yang mulia ini sehingga kita bertemu dan berkumpul saat ini, sebelumnya dan yang akan datang insyaallah taala. Baik ikhwanul kiram wa akhwati al-karimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kita yang telah hidup di sebuah masa yang sudah sangat jauh dari masa kenabian, dari masa para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, yang mungkin sebagian besar kita menamakannya akhir zaman. Apakah ini akhir zaman? Maka wallahu a'lam bishawab, kata Syekh Shalih Fauzan. Tiada pentingnya antum mengetahui ini akhir zaman ataukah pertengahan zaman. Yang terpenting bagi seorang muslim adalah dia selalu menjaga iman dan amal salehnya hingga ajal datang menjemputnya. Ini yang terpenting bagi seorang muslim. Bukanlah yang terpenting baginya ini kita sudah di akhir zaman ataukah belum. Seandainya belum, apakah kita ingin berleha-leha? Karena untuk mati itu tidak mesti kita sudah bertemu dengan akhir zaman. Tetapi jika kita melihat kepada masa diutusnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi dan para rasul, dan beliau adalah nabi yang terakhir, maka tiada salahnya zaman kita ini dinamakan dengan akhir zaman, karena nabi kita saja adalah nabi terakhir, penutup para nabi dan para rasul. Jika ditinjau dari sisi ini, maka tiada salahnya zaman ini dikatakan akhir zaman, karena nabi kita memang nabi terakhir, penutup para nabi dan para rasul. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kita yang telah hidup di masa yang sudah seperti ini rusaknya, di mana fitnatu syahwat dan syubhat begitu mendominasi, kita harus sering-sering mengingat dan saling mengingatkan antara satu sama yang lainnya tentang hikmah dan tujuan utama Allah Jalla wa'ala menciptakan kita. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Jalla wa Ala berfirman, "Afahasibtum annama khalaqnakum 'abathan wa annakum ilaina la turja'un?" Apakah kalian mengira bahwa kalian diciptakan hanya untuk hal yang sia-sia? Hanya untuk mengumpulkan harta benda, mengejar karir dan pernak-pernik dunia yang semu lagi menipu lainnya? "Wa annakum ilaina la turja'un?" Dan apakah kalian mengira bahwa kalian tidak akan kembali kepada kami? Jamaah yang dimuliakan Allah, ayat ini turun kepada Nabi dan beliau bacakan kepada mereka sebaik-baik generasi umatnya. Ayat ini tidak Nabi bacakan kepada bandar narkoba. Ayat ini tidak pula Nabi bacakan kepada para penjahat, para pembunuh, para penzina, para peminum khamr. Ayat ini Nabi bacakan kepada para sahabat yang telah turun kepada mereka pujian dari tujuh lapis langit. Kepada mereka yang telah difonis masuk surga dan mereka masih hidup. Mereka yang sudah seperti itu iman dan amal salehnya, masih Nabi bacakan kepada mereka ayat Allah ini. Afahasibtum annama khalaqnakum 'abathan wa annakum ilaina la turja'un.
Apakah kalian mengira bahwa kami tidak menciptakan kalian kecuali hanya untuk hal yang sia-sia? Dan apakah kalian mengira bahwa kalian tidak akan kembali kepada kami untuk mendapatkan balasan dengan azab atau nikmat atas apa yang telah kalian perbuat di dunia ini? Karena memang jamaah yang dimuliakan Allah, tidaklah kita lalai mengingat tujuan utama Allah Jalla wa'ala menciptakan kita. Dan kita pun sudah mulai lalai mengingat akan perjalanan kita setelah kematian. Setelah dunia yang semu lagi menipu ini, melainkan kita akan semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan semakin malas beribadah. Tetapi sebaliknya, tidaklah hadir, tidaklah di hati kita selalu hadir tujuan utama Allah menciptakan kita. Dan perjalanan kita yang masih begitu panjang setelah kematian dan berujung dengan syurga atau neraka, melainkan kita akan bersemangat beribadah kepada Allah. Kita yang sedang bersedih akan terhibur. Kita yang sedang mendapatkan musibah yang rasanya begitu besar dan berat akan terasa ringan dan mudah kita lewati. Maka Allah Jalla wa'ala ingatkan kita semua, أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقُنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Bukankah, tidak apakah kalian menganggap, mengira, menduga bahwa kami tidak menciptakan kalian kecuali hanya untuk hal yang sia-sia? Bukan untuk itu jemaah. Kehidupan seorang muslim sangat mahal, terlalu mahal dan terlalu bernilai hanya untuk apabila disia-siakan hanya untuk nikmat dunia yang semu lagi menipu ini. Terlalu mahal untuk kita sia-siakan ya Pak. Terlalu mahal untuk kita sia-siakan dalam perjalanan kita ini. Dan sesungguhnya peringatan-peringatan yang Allah berikan kepada kita agar kita kembali kepadanya, agar kita memaksimalkan ibadah kita kepada Sang Pencipta kita, itu sudah cukup ya Pak. Sudah cukup. Sudah cukup teguran Allah untuk kita. Berapa kali kita sudah naik turun pesawat dan sudah berapa kali kita mengalami turbulensi di dalam pesawat? Sudah berapa kali di antara kita merasakan insiden lalu lintas dan sampai hari ini dia masih selamat? Terjadi tsunami, banjir, gempa bumi dan berbagai kejadian yang mematikan lainnya dan sampai hari ini kita masih sehat dan masih hidup jemaah. Bukankah ini sebuah kesempatan taubat yang telah Allah berikan berulang kali kepada kita? Bukankah ini sebuah peringatan yang sudah cukup membuat kita untuk bertaubat dan memaksimalkan ibadah kita kepadanya di sisa-sisa umur ini? Ya jemaah, jangankan kita, para sahabat Nabi saja, Nabi ingatkan mereka dengan firman Allah yang tertera di dalam surat Fatir. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir. Bukankah kami telah memberikan untuk kalian umur yang sudah cukup sebagai peringatan untuk kalian? Dan bukankah telah datang kepada kalian pembawa peringatan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sebagian ulama tafsir mengatakan umur yang sudah cukup sebagai peringatan dari Allah kepada kita untuk kembali meninggalkan kelalaian kepadanya, sebagian mereka berpendapat adalah 17 tahun. Umur 17 tahun itu sudah cukup panjang. Sudah cukup sebagai peringatan dari Allah kepada engkau. Sudah cukup selama 17 tahun engkau bermaksiat kepada Allah dengan syirik, dengan bid'ah, dengan zina, dengan khamr, dengan riba dan berbagai dosa lainnya. Sudah cukup, lebih dari itu sudah enggak pantas lagi. Sebagian ulama mengatakan umur yang sudah cukup sebagai peringatan dari Allah adalah 17 tahun. Ada yang menyatakan 20 tahun, ada yang menyatakan 40 tahun dan ada yang menyatakan paling panjangnya adalah 60 tahun. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Ar-Riqaq, a'dara Allah ila rajulin qad balagha 60 sanah. Sudah putus uzur seseorang di sisi Allah apabila umurnya sudah lebih dari 60, sudah sampai 60 tahun. Di dalam surat Al-Hadid di ayat yang ke-16
Allah Jalla wa Ala berfirman, alam ya'ninil ladzina aman an takhsha qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl fa qala alaihimul amad fa qasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Bukankah sudah saatnya, mohon kita renungi sejenak ayat ini, jamaah ini menunjukkan Allah. Ini ayat turun 5 tahun setelah kami masuk Islam, kata Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu. Bukankah sudah saatnya bagi mereka yang beriman untuk tunduk mengingat Allah, tunduk kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Kemudian kedua, Allah katakan, dan mereka yang beriman sudah saatnya untuk tidak menjadi seperti ahlul kitab Yahudi dan Nasara sebelumnya. Semakin panjang umur mereka, semakin bertambah umur mereka, semakin banyak kesempatan taubat yang Allah berikan kepada mereka, semakin keras pula hati mereka. Wa katsirun minhum fasiqun. Banyak dari mereka adalah orang-orang yang fasik. Kata Abdullah bin Mas'ud, ayat ini turun kepada kami 5 tahun setelah kami masuk Islam. Baru 5 tahun setelah mereka masuk Islam, mereka sudah diingatkan oleh Allah dengan ayat ini. Lalu bagaimana dengan kita semenjak lahirnya kita sudah Islam, jemaah? Para sahabat Nabi baru 5 tahun masuk Islam, sudah diingatkan oleh Allah seperti ini tegasnya. Sampai-sampai Allah katakan, mereka yang sudah beriman sudah saatnya untuk tidak seperti ahlul kitab Yahudi dan Nasara sebelumnya. Gimana kalau ada orang, seorang sahabat, bahkan mungkin seorang ustaz sekalipun, seandainya itu bukan ayat dan hadis berkata seperti itu kepada kita, kita akan baper, kita akan tersinggung, bahkan mungkin kita enggak mengaji lagi kepada ustaz tersebut. Ada ustaz datang ke ente mengatakan, ente ini kan sudah beriman, maka sudah saatnya ente hidupnya tidak seperti Yahudi dan Nasrani. Gimana hati ente kalau digituin? Hah? Tersinggung. Hah? Baper. Kalau itu khatib Jumat, mungkin dia keluar dari masjid, sendalnya udah hilang, ban mobilnya udah kempes. Tapi yang berkata demikian kepada kita adalah sang pencipta kita. Bahkan ayat ini turun kepada Nabi dan Nabi bacakan kepada para sahabatnya. Tidak ada yang baperan. Tidak ada yang protes kepada Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, apakah belum cukup perjuangan yang telah kami lakukan selama ini untuk engkau? Selama ini engkau berdakwah kami yang menemani, engkau berdakwah kami yang bantu. Tidak ada yang seperti itu kepada Nabi, jemaah. Padahal ini kan luar biasa dalam dan luar biasa pedasnya, jemaah. Kandungannya cukup pedas. Bukankah sudah saatnya mereka, orang-orang yang beriman, untuk tidak seperti Yahudi dan Nasara ahlul kitab sebelumnya? Pedas enggak itu, jemaah? Pedas. Dan ini ayat turun 5 tahun setelah kami masuk Islam. Lalu bagaimana dengan kita yang semenjak lahirnya sudah masuk Islam? Semenjak lahirnya sudah masuk Islam. Fathala alaihimul amad. Semakin bertambah umur mereka, bertambah usia mereka, semakin keras pula hati mereka. Mari kita tanyakan diri-diri kita sendiri, jemaah. Kita tidak usah melihat ke kanan, ke kiri, ke depan dan ke belakang. Mari lihat hati kita sendiri. Semakin lama kita mengaji sunnah ini, apakah semakin disiplin tahajud kita atau justru semakin jarang? Semakin lama kita mengaji sunnah ini, kita semakin sering menangis di hadapan Allah mengingat dosa-dosa yang telah kita lakukan dahulu, atau justru membuat kita semakin bermudah-mudahan dengan dosa? Jangan-jangan awal-awal ngaji menggebu-gebu semangat tahajudnya. Masya Allah, semangat sedekahnya, semangat baca Al-Quran, semangat birwalidain, semangat hadir majlis ilmu agama, semangat berpartisipasi dalam dakwah. Tetapi begitu sudah lama mengaji, dia sudah mulai bermudah-mudahan dengan maksiat. Justru tahajudnya sudah jarang. Justru menjadi orang yang pelit, lebih pelit daripada orang yang baru ngaji. Mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing, dan jawaban itu ada pada diri kita masing-masing. Setiap dari kita tidak akan bisa menipu dirinya sendiri. Dia tahu dirinya itu pendusta atau seorang jujur dalam menghambakan dirinya kepada Allah Jalla wa'ala.
Fatala alaihimul amat. Semakin bertambah usia mereka, semakin banyak kesempatan yang taubat yang Allah berikan kepada mereka, semakin keras pula hati mereka. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fiikum yang ana cintai. Diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari di dalam kitab sahihnya, dalam kitab al-Riqaq, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankidihi. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang pundakku. Pundak siapa yang Nabi pegang? Ingat. Sahabat bin sahabat. Ayahnya orang nomor dua di dunia ini setelah para nabi dan para rasul. Siapa ayahnya? Umar. Orang nomor dua di dunia ini setelah para nabi dan para rasul. Dan beliau pun seorang sahabat. Lahir udah sebagai sahabat nabi, enggak pernah merasakan jahiliyah. Lahir udah jadi sahabat, lahir udah di atas tauhid, gimana? Belum pernah menyentuh masa syirik, masa jahiliyah yang penuh dengan kesyirikan, kebid'ahan dan kemaksiatan. Lahir sebagai sahabat dan akhirnya sudah menjadi orang nomor dua di dunia ini setelah para nabi dan para rasul. Suatu ketika Nabi memegang pundakku. Ingat beliau sekali lagi, sahabat Nabi, bin sahabat Nabi. Ya. Ibunya sahabiah. Saudari kandungnya istri Nabi, siapa? Hafsah. Putranya ulama tabi'in yang bernama Salim. Budaknya lebih berilmu daripada anak kandungnya sendiri lagi, juga ulama tabi'in yang bernama Hafiz Nafi'. Yang bernama Nafi'. Berarti kan luar biasa ini orang. Suatu ketika Nabi memegang pundakku. Kemudian Nabi berkata kepadaku, "Kun ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil." Wahai Abdullah bin Umar, hendaknya engkau di dunia ini, hidupmu di dunia ini, ka'annaka gharibun, seakan-akan engkau itu, hendaknya engkau hidup seperti seorang yang asing, sedang merantau di suatu tempat. Seorang yang sedang merantau dan dia seorang yang asing di suatu tempat, dia cuek. Dia enggak akan baper kalau orang enggak perhatian sama dia. Orang cuek sama dia, orang gibai dia, dia enggak terlalu baper. Orang lain enggak setia dengan dia, dia juga enggak terlalu baper. Kenapa? Karena tahu bentar lagi juga mau pergi. Bentar lagi juga akan meninggalkan tempat tersebut. Sehingga dia pun tidak pernah berpikir untuk membangun usaha atau rumah di tempat tersebut, apalagi untuk beli tanah. Ka'annaka gharib, seperti seorang yang asing yang sedang merantau di suatu tempat. Au di sini bermana bal. Au yazidun. Awabiru sabil, bahkan hendaknya engkau di dunia ini seperti abiru sabil, seorang yang sedang menempuh sebuah perjalanan kemudian mampir suatu tempat untuk suatu kebutuhan. Setelah itu dia pun pergi meninggalkan tempat tersebut, melanjutkan perjalanannya. Orang yang mampir di rest area, jamaah, pernah enggak dia baper ke orang di rest area ini, enggak ada yang peduli sama aku ya? Semua cuek sama aku, nggak ada yang senyum denganku, nggak bakal, ya kan? Dia nggak tersinggung dengan banyaknya orang yang tidak senyum dengan dia di rest area. Kenapa? Dia nggak kenal mereka, mereka pun nggak kenal sama dia, dan sama-sama punya prinsip berhenti di sini cuma untuk buang kotoran, hanya untuk mandi, hanya untuk sholat, hanya untuk berbekal untuk meneruskan perjalanan berikutnya. Orang yang mampir di rest area enggak marah, enggak tersinggung dia kalau orang lain cuek sama dia, ya kan? Bahkan seandainya dia artis sekalipun, turun di rest area tidak ada yang menyapa dia, tidak ada yang minta selfie dengan dia, enggak tersinggung ya, apalagi yang bukan artis, ya kan? Karena tahu dia ini rest area. Kecuali dia tinggal di kampungnya sendiri, di kompleknya sendiri.
Di situ rumahnya, di situ anggota keluarganya, di situ dilahirkan, tiba-tiba seluruh orang di komplek enggak ada yang mau ngobrol sama dia. Enggak ada yang mau nyapa dia. Enggak ada yang mau ramah tamah dengannya, pasti akan sempit dunia ini untuknya. Dia akan sedih. Dia akan sedih. Tapi kalau orang mampir di rest area, kira-kira sedih enggak kalau orang-orang yang ada di rest area tidak ramah dengan dia, tidak ketawa-ketiwi sama dia, tidak menawarkan makan minum untuk dia? Hah? Enggak bakal. Kenapa? Karena dia tahu saya sedang mampir di rest area untuk buang kotoran, untuk mandi, untuk makan, untuk minum, hanya untuk suatu kebutuhan yang sementara. Setelah itu aku akan meninggalkan tempat ini, meneruskan perjalananku menuju kampung asalku atau tujuan akhir. Seperti itu Nabi perintahkan kepada Abdullah bin Umar. Hendaknya engkau hidup di dunia ini seperti ini prinsipnya. Padahal siapa Abdullah bin Umar jamaah? Sahabat. Digituin oleh Nabi. Masih Nabi ingatkan. Kita mungkin kalau diingatkan seperti itu merasa, emangnya Ustaz gak lihat tiap hari saya ngaji Ustaz? Kok gitu aman bahasanya Ustaz? Tiap hari Ustaz, anak ngaji Ustaz, sehari 6 kali anak ngaji. Banyak masjid yang sudah saya bangun Ustaz. Alhamdulillah tiap hari saya 1 juz baca Al-Quran. Infak saya gak usah tanya Ustaz. Ini Abdullah bin Umar masih di Nabi katakan kepadanya dengan ucapan yang seperti ini. Karena memang kita butuh jemaah untuk diingatkan tentang kematian. Kita butuh untuk diingatkan untuk apa kita diciptakan ke dunia yang semu lagi menipu ini. Kita butuh untuk selalu diingatkan tentang kematian. Kita butuh untuk selalu diingatkan arti kehidupan seorang mukmin, perjalanan seorang mukmin yang hakiki. Kampung akhirat seorang mukmin hakiki, tujuan utama hidup seorang mukmin, dan kemana akhirnya perjalanan dia. Kita butuh untuk selalu diingatkan tentang itu semuanya jemaah. Karena kalau tidak, kita akan stres, kita akan frustasi, dan kita akan sedih hanya dengan sedikit cobaan yang Allah berikan jemaah. Karena juga kalau tidak, kita akan lalai dan terlena dengan dunia ini, sehingga kita semakin hari semakin jauh dan semakin jauh dari Allah, sehingga ketika malaikat maut datang mencabut nyawa kita, kita dalam keadaan su'ul khatimah. Iyadzubillah. Bayangkanlah jamaah. Padahal Abdullah bin Umar kalau salat 5 waktu, imamnya siapa? Hah? Imamnya Nabi. Kalau beliau berangkat umrah dan haji, siapa membimbing umrah dan hajinya? Hah? Nabi Muhammad. Bahkan dalam perang Khaybar, beliau masih umur 14 tahun datang kepada Nabi menawarkan diri ikut jihad. Gimana tuh anak 14 tahun, baru 14 tahun umurnya, mentalnya sudah seperti itu dan semangat perjuangannya untuk Islam sudah seperti itu. Umurnya baru 14 tahun, datang ke Nabi, nawarkan dirinya untuk ikut jihad. Padahal yang namanya jihad di masa itu apa? Di tengah-tengah padang pasir. Atau paling di belakang batu bebatuan yang ada di padang pasir, menggunakan tombak, pedang, panah, atau tangan kosong. Kendaraan yang digunakan paling hebat kuda, unta. Selain dari itu adalah keledai atau tidak bertunggangan. Potensi untuk mati sangatlah besar di medan perang di masa itu, berbeda dengan perang di masa kita. Banyak tempat persembunyian. Tapi beliau datang menawarkan diri, tapi Nabi enggak menerimanya. Umur kamu ber-14. 1 tahun setelah itu beliau datang lagi menawarkan diri untuk berangkat jihad bareng Nabi. Karena beliau sudah berumur 15 tahun, maka Nabi pun menerimanya. Syahid dari itu berarti kan luar biasa. Beliau sahabat, ayahnya sahabat, ibunya sahabat, saudari kandungnya bukan sekedar sahabat, istrinya Nabi, Hafsah. Imam 5 waktunya Nabi Muhammad. Lahir sudah sebagai sahabat Nabi. Lahir sudah di atas tauhid, di atas sunnah. Tidak mendapatkan masa jahiliyah. Bersamaan dengan itu, Nabi mesti ingatkan beliau tentang kehidupan engkau seorang mukmin yang sesungguhnya. Nabi masih mengajarkan beliau prinsip hidup seorang mukmin yang sesungguhnya. Bahkan dengan penuh keseriusan Nabi berkata demikian kepadanya. Bukti keseriusan yang begitu sempurna dari Nabi kepada beliau apa? Kata beliau, "Akhadha bi mankibi." Nabi sambil memegang pundakku. Nabi pegang pundakku, kemudian Nabi katakan kepadaku, "Kun ka'annaka fid dunya
gharibun aw abirus sabil. Hendaknya engkau di dunia ini seperti orang yang sedang asing merantau di suatu tempat, atau seorang yang sedang menempuh sebuah perjalanan, mampir suatu tempat untuk suatu kebutuhan dalam perjalanannya, kemudian dia pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Maka jamaah dimuliakan Allah, sejatinya semua kita sedang transit. Bukan anak aja yang sedang transit ya, karena besok mau terbang. Semua kita sedang transit di dunia ini. Setelah dunia ini, seandainya malam ini kita mati, maka kita akan masuk ke alam barzakh. Begitu kita masuk ke alam barzakh, maka yang ada di dalamnya hanya dua jemaah. Satu atau dua, satu dari dua keadaan. Kalau bukan diadab, maka diberikan nikmat. Semua yang sedang di alam barzakh sekarang, dia sedang merasakan nikmat atau sedang merasakan azab. Ada sebagian mereka semenjak masuknya sampai hari kiamat dalam keadaan diazab. Tatkala dia seorang kafir. An-nar yu'raduna 'alayha ghuduwa wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adzab. Ada juga ini sebagian waktu dia diazab dan sebagian waktu yang lainnya dia diberikan nikmat, yaitu seorang fasik dari mukmin. Dan ada juga ini semenjak masuknya dia ke alam barzakh sampai hari ini dan sampai hari kiamat, dia dalam keadaan nikmat. Dan seandainya kita mati malam ini, kita enggak tahu sampai berapa lama kita di alam barzakh dengan nikmat atau azab. Yang jelas Allah katakan, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun hatta idza ja'a ahaduhumul maut qala rabbi irji'un. Tatkala kematian telah datang pada salah satu di antara mereka, semua mereka berkata, kembalikan aku ya Allah. Maka Allah katakan, kalla, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu adalah ucapan yang dia ucapkan saja. Apa maksudnya? Itu adalah ucapan yang dia ucapkan saja. Allah terangkan maksudnya dalam surat Al-A'raf. Walau ruddu la'aitu lima nuhu'an. Itulah manusia. Kalaupun dia dikembalikan ke dunia, dia akan kembali lagi kepada maksiat-maksiat sebelumnya. Walaupun dia raja, jamaah, dia seorang presiden yang baru dilantik, kalau sudah melihat malaikat maut, semuanya ketakutan. Semuanya berkata kepada Allah, ya Allah, kembalikan aku. Untuk apa? Untuk menyelesaikan jalan tol yang belum aku bangun? Untuk mempoligami? Hah? Untuk ini dan untuk itu dari berbagai nikmat dunia lah. Semuanya mengatakan, la'alli a'malu salihan fi ma tarak. Agar aku melakukan amalan-amalan yang dahulunya aku tinggalkan. Tapi kata Allah, kalla, sekali-kali tidak. Sudah selesai itu semuanya. Cuma sampai di sini kalian bisa beramal. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau kepada Rabbmu sampai kematian datang kepadamu. Malam ini kita mati jemaah, maka kesabaran yang Allah tuntut kepada kita hanya sampai malam ini. Sambil menunggu salat Isya ini, seandainya malaikat maut datang mematikan kita, berarti hanya sampai jam ini kita diminta untuk mempertahankan tauhid. Seandainya malam ini kita mati, berarti hanya sampai malam ini Allah meminta kita meninggalkan syirik. Sampai malam ini, hanya sampai malam ini Allah meminta kita untuk tidak berbuat syirik, tidak berbuat bid'ah dan tidak berbuat maksiat kepadanya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau kepada Rabbmu sampai kematian datang kepadamu. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan setelah kematian mereka berada di alam barzakh sampai hari kebangkitan. Jamaah yang dimuliakan Allah, waktu yang telah habis dan ini adalah kajian transit. Yang namanya transit tidak lama ya, lama muqaddimah tadi sama bacaan imam. Baik, yang terakhir saya akhiri majelis kita ini dengan ucapan ad-daqqaq yang dinukilkan oleh al-imam al-qurtubi dalam kitabnya tadhkirah at-tadhkirah. Kata imam ad-daqqaq, man akthara dhikral mauti ukrima bithalatha. Barang siapa yang sering mengingat kematian, dia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Yang pertama, bita'jidit taubah. Yang kedua, wa qana'atul qalb.
Dan yang ketiga adalah wan nasyat fil ibadah. Dia akan dimuliakan oleh Allah dengan menyegerakan taubatnya. Yang kedua, dia akan dimuliakan dengan sifat qanaah terhadap pemberian Allah. Merasa cukup dengan pemberian Allah, menerimanya, ridha dengannya. Dan yang ketiga, dia akan selalu semangat beribadah kepada Allah. Tetapi barang siapa yang melupakan kematian, dia akan dihinakan dengan tiga hal. Taswif taubah, menunda-nunda taubat. Ingat, menunda-nunda taubat itu kehinaan, jangan kita pertahankan. Itu kehinaan yang Allah timpakan. Yang kedua, tarkur ridha bil kafaf. Dia enggak ridha dengan pemberian Allah yang sebenarnya itu sudah mencukupkan untuknya. Dan yang ketiga adalah wal kasl fil ibadah. Dia akan bermalas-malasan dalam ibadah. Tiga hal ini adalah kehinaan yang Allah timpakan kepada kita. Maka jangan kita pertahankan. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Jalla wa Ala mengampuni dosa-dosa kita, dan seandainya Allah mewafatkan kita, semoga Allah Jalla wa Ala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma in tawaffaitana fatawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.